Yoi, halo kawan-kawan. Kembali lagi di Dini Auto Detailing. Setelah melalui proses anti karat pada video part sebelumnya, kini kita lanjutin pengerjaan Toyota Kijang Innova bekas tambang ke tahap selanjutnya. Setelah semua interior berhasil kita bongkar, kini giliran karpet dasar kita bersihkan. Terlihat begitu kotornya karpet dasar ini akibat endapan debu dan pasir tambang. Kotoran dan debu-debu ini dapat mengganggu kenyamanan di dalam kabin yang bisa menimbulkan bersin-bersin. Wah, kalau dibiarkan terus, bisa jadi penyebab flu, batuk-batuk, pilek, bahkan sampai demam. Kita bersihkan karpet dasar ini menggunakan high pressure cleaner bertekanan tinggi untuk mengekstraksi kotoran dan debu-debu yang menempel. Setelah kotoran berhasil terangkat, nantinya akan kita gosok menggunakan sikat dan kita shampoo agar wangi dan bersih maksimal. Thank you.
Next, sekarang kita lanjutkan untuk pembersihan joknya. Jok mobil Innova ini tidak nampak kotoran-kotoran yang mengerak. Hanya saja debu yang tak terlihat masih terasa ketika kita merabanya. Maka dari itu, kita bersihkan dengan cara mengikat. Menggunakan pembersih secara merata, lalu kita vakum untuk mengangkat debu-debu dan kotorannya. Selain untuk mengangkat semua kotoran dan residu pembersihan, vakum membuat pengeringan lebih cepat dan lebih steril pastinya. Mantap lur. Wow, udah bersih. Kotornya. Baru satu lah mas. Baru satu. Mas ada berapa? Limo. Limo nih. Oh iya. Bolotnya emang tambang itu agak kandel. Orang mas, tipis. Tipis. Tapi lek peng yo malah kandel. Super. Kon lur magic. Peng lapi. Geng lapi lek bengi lho. Loh, gombal lho lur. Lanjut. Untuk bersihkan printing. Kademe rusak lur. Ya rusak pi to? Rusak lecet lur. Iya juga. Leramu mbahane lur. Oke. Oke. Gak apa-apa wis. Banyak ndut. Oke, Mas. Kan mau kebersihan ya. Kebersihan, Mas. Kebersihan sebagian dari keuangan, Mas. Kami itu kebersihan sebagian dari uang. Oh, dari keuangan ya, Mas. Iman jelas. Iman jelas. Mas enggak bagi apa dia. Mas enggak jelas sudah beriman. Iman. Karena kita kebersihan. Kebersihan itu utama, Mas. Panjing lur, Pak. Siap. Iya, Mas. Ya omongnya gak mari-mari gitu loh. Ya Allah, mana gitu ya? Iya. Omongnya mas, gak mari-mari gitu mas. Iya, sama sama pergi mas. Aku tak ngawasi toko kamu. Oke mas. Omongnya gak mas? Sama lu mas isi aku. Oh iya. Coba mas. Oke. Ini cairan apa mas? Cairannya cairan sabun. Campuran pokoknya ya? Sabun mas. Campuran oplosan nih. Oke. Biar ini kotorannya bisa terangkat dengan cepat, Mas. Kalau hanya dengan air enggak bisa terangkat. Enggak ada pelarutnya soalnya. Enggak ada pelarut. Oh, biasanya pakai spon magic itu gunanya ya. Spon magic gunanya untuk ini, Mas. Bersihkan. Mas, dia sama spon biasa itu bedanya apa? Bedanya dia bisa meresap kotoran, Mas. Bisa mengangkat lebih cepat. Kalau spon biasa itu kan cuma menyerap air tok, Mas. Enggak bisa mengangkat kotoran, Mas.
cuma DS anu serat-serat itu lebih ombo mas ya, iya mas biasa, malah kurang ya. Iya, lebih kurang sama nggak kau winter. Oh iya coba sih mas anu ya ombo mas anu, ngomong-ngomong itu kok ilahi ya? Iya, kok ilahi ini nih wis, lahir celometan mas ini sama ini ngomongnya sini coba tuh mas asini mas gua jenisnya Mister Mister jenis gue mas, oke aku nganu ya Abu Jahal. Kok antas itu kamu bapak kebodohan bapak bangsa tuh. Oke mas, sama temen mas oke mas, oke mas aku tak mikirin mas gimana sih ya. Oke mas, siap. Roman deh, Roman gak suka yang dulu misalnya. Oh Roman dulu mas ya mas, ini kelabimu biaya ceritanya aku sih mas, aku disini biasa mending sampe yang disini ini oke iya mas, muni biaya Sini. Oh iya. Kita bersihkan dari bagian luar hingga dalam. Selain untuk kenyamanan mata karena bersihnya bagian dalam hingga tersempit, kita bersihkan untuk memaksimalkan debu-debu yang tersisa agar tidak mengerak nantinya. Kita bersihkan untuk bagian luar menggunakan spons magic dan all purpose cleaner. Cara pembersihannya pun cukup mudah. Hanya dengan kita basahi spons magic dengan APC, lalu kita gosokkan hingga rata dan maksimal. Tentunya sampai bersih. Begitupun pada bagian dalamnya. Kita bersihkan menggunakan sabun cair dengan menggosoknya memakai kuas untuk mencapai sela-sela tersempit. Enggak mas biasa iya semangat syukuri alhamdulillah kita ngurip kita nggak ngurip mas. Lanjut kita masuk ke interior mobil untuk menguap bagian dashboard. Sebenarnya, pembongkaran dashboard ini bisa kita lakukan apabila terindikasi hama seperti tikus atau kecoa yang berumah tangga sampai bikin komunitas di kabin mobil. Tapi untuk mobil Innova ini cukup kita uap menggunakan hot steam agar kotoran luar hingga dalam dashboard bisa kita maksimalkan pembersihannya. Hot steam ini menguapkan air demineral yang sudah didestilasi zat garamnya untuk meminimalisir pengerakan akibat zat mineral dan garam. Itu kok diturunin mas? Dinaikkan kursi. Dinaikkan kursi ya? Sama nak? Gini ya mas. Sama nak ngomentari tuh mas? Jalan mas. Ini diturunkan. Kilo mas diturunkan kata Apa sama sprayer mas? Oh. Lainnya apa kok gak di spawn magic ya? Enggak mas. Enggak mampu ya mas. Bah, ya sama nih lemah berarti. Lemas ya mas. Ya semangat. Jangan lupa untuk door trimnya. Terpaksa kita lepas dan turunkan untuk pembersihan tingkat hard menggunakan dryer atau high pressure cleaner. Karena hanya dengan tornado saja tidak cukup mampu mengangkat. Lanjut bagian yang kita tunggu-tunggu, bagian lantai yang penuh sebagai pasir. Seperti itu sekurang aja ya. Sabun, pel, ayo ngepel. Pinggiran ini yang sangat kotor sekali.
kotor badai. Gimana Mas Rik? Kotor badai. Apa itu? Parah. Oh, parah. Parah. Badai banget. Badai banget. Deras banget. Banget banget. Beras apa? Apa Mas Rik? Beras apa? Berasa mumet. Oh, berasa. Kita bersihkan lantai cacar dengan cara memvakumnya terlebih dahulu untuk mengurangi pasir. Lalu kita pel dengan sabun cair agar kerak dapat terangkat. Kita kuas secara merata, lalu kita vakum untuk mengangkat semua kotoran yang tersisa. Dan simsalabim, lantai dasar menjadi nyaman karena kebersihan dan pastinya kesehatan lebih terjamin. Plafonnya sudah naik, ternyata saya tidak diajak. Ya, Lur. Langsung kon munggahane, Lur, karo kowe. Wis, wis. Tenang hotel. Hotel dari saya. Setelah semua bagian interior bersih dan karpet dasarnya kering, lanjut kita pasangkan semuanya. Selain wangi, interior yang bersih membuat kita semakin nyaman di dalam kabin. Selain itu, interior yang kotor dan berdebu dapat menyebabkan batuk-batuk, gangguan pernafasan, hingga radang tenggorokan. Selain itu, kefokusan dalam berkendara jadi terganggu, dan parahnya lagi, bisa sampai mabuk. Untuk pemasangannya sendiri, membutuhkan ketelitian mulai dari mengembalikan ke tempat semula, menata perkabelan, hingga baut-baut yang dilepas pun harus tepat dan kencang agar tidak terlepas nantinya. Nah, interior sudah sangat mening and always happening. Selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi. Iya.
windblowing. Kalau ngomper go keringet lah. Kumus. Next, sekarang kita masuk ke proses 3-step polishing. Di step ini, tujuan untuk menunjukkan kinclong yang tertutup baret halus atau swirlmat dan jamur-jamur yang menghalangi. Proses ini kita lakukan berulang-ulang dan berhati-hati, membutuhkan profesionalitas dan ketelitian tingkat lanjut agar tidak ada baret yang terlewat maupun kebotakan cat, karena akan lebih parah lagi dan harus dicat ulang. Di step ini kita dahului proses compounding menggunakan mesin rotary yang memiliki daya cutting tinggi untuk menggunakan baret yang sulit dijangkau mesin dual action. Tapi tetap kita sempurnakan nantinya menggunakan mesin dual action. Info kondisi cat, mas, infonya belang, mas. Belang-belang kayak itu, mas. Nah, itu, udah. Oh, iya ya? Yang ini kok agak anu. Apa pernah bisa tulang, mas? Kayaknya pernah, mas, yang itu, depan. Yang depan, ya? Iya. Fendernya yang kiri, yang depan. Jadi kalau kena aspal itu, bannya dipoles, lu cedera agak, mas, jadi. Kenapa, mas? Cetanya itu malah rusak ya, mas? Enggak, mas, tapi enggak bisa hilang. Nanti malah bikin baret. Oh iya, itu sih, mas. Makanya gila isi pak itu. Iya, hilangkan dulu. Oh, nages. Komponen menggunakan mesin rotary dan dual action kita lalui, kita sempurnakan lagi dengan naik ke step polishing untuk lebih mengeluarkan clarity atau kilauan cat. Lanjut, kita detailing ruang mesinnya, kita detailing menggunakan kuas dan cairan pembersih yang aman untuk mesin,
kita bersihkan dari sela-sela ruang, perkabelan yang terkontaminasi noda, debu, bahkan oli. Karena ruang mesin mobil ini cukup kotor, kita bersihkan juga dengan menyemprotkan engine degreaser menggunakan kekuatan angin untuk meluluh lantahkan kotoran yang mengerak dan membandel. Uang kerja mas. Anak buah ini. Lalu kita lanjutkan dengan membilasnya menggunakan high pressure cleaner bertekanan rendah sekitar 20-40 bar agar tidak melukai soket-soket yang rawan pada ruang mesin. Sebelum itu kita tutupi dulu menggunakan plastik atau kresek bekas pada komponen yang rawan terkena air. Bisa-bisa konslet nanti kalau sampai tak tertutupi. Next, kita besarkan tekanan pada sprayer untuk mengeksekusi seat belt. Pencucian seat belt dengan cara ini cukup efektif dan efisien. Pastinya lebih maksimal dong. Dengan mulai Innova 2KD. Lanjut, kita masuk proses dekontaminasi yang kedua. Pencucian kali ini bertujuan untuk menghilangkan residu bekas oksidasi dari proses 3-step polishing tadi. Hal ini bisa juga sebagai koreksi apakah hasil polesan sudah matang atau belum, sehingga kita bisa menyempurnakan sebelum diserahkan ke pemilik dari kekecewaan. Kamu harus mandi gue mas, kok mandiin mobilnya? Dereng mas? Ya, cok! Mobil lebih utama daripada diri saya. Oh, apa ini usah kan? Aku lah rasa buka nih, kamu gak bisa. Ya, gak bisa buka dulu mas. Bisa nih dibuka nih. Ini gak ngelem.
orang apa sih jadinya? Oke, gua latih ya. Lagi orang bisa dong. Semua kita bersihkan, lanjut proses pengeringan. Keringkan menggunakan microfiber towel yang lembut agar tidak menimbulkan baretan baru. Supaya air itu menetes dan bablas menggelender ya? Menggelender ke bawah mas dia tidak menempel, mengerak dan buat kerak-kerak menjadi jamur putu air ya mas, ini jamur toh mas? Gimana mas? Wajahnya sampai apa? Ini toh, ini karena kemarin tidak direpel dan toh wajah sama kayak direpel harusnya itu direpel dulu, lurus-lurus yuk. Lanjut, kita lakukan proteksi pada eksterior mobil. Pertama kita lapisi glass coat pada kaca mobil. Kita gunakan rain clear untuk membuat kaca memiliki efek hydrophobic atau daun talas, membuat air tidak mengendap dan tak akan menimbulkan kerak bahkan menimbulkan jamur kaca. Efek ini bisa bertahan 1-3 bulan tergantung perawatan. Ini cukup disok, terus dituangkan ke kapas, disok ke kapuk, oleskan dengan rata. Meratakannya terus itu harus gini-gini toh apa gini, berapa gini, horizontal, vertikal. Horizontal boleh, vertikal boleh, lebih baik horizontal dan vertikal lebih rata. Oke mas. Pemakaian Harus rata, harus merata secara teknis. Meracik minuman keras. Oke, 70%. Bisa dong, Mas. Nah, ini lewat bingung, sering jangkri, murah. Oh.
bumbarnya ganti lagi mas. Iya mas. Ini yang kuning lap basah. Yang basah ini pakai apa tadi? Iya, yang kuning ini kering. Untuk bagian bodi, pemilik mobil meminta untuk coating dual layer, menggunakan coating nano ceramic untuk memaksimalkan serta mempertahankan ketincelongan supaya lebih awet. Pengaplikasian coating ini tidak dianjurkan untuk dilakukan oleh orang awam, karena bila ada kesalahan, akan cukup berat penyelesaiannya, karena jika coating sudah mengering, akan sangat sulit perbaikannya. Maka dari itu, selalu serahkan pada ahlinya, atau belajar sampai ahli bersama ahlinya. Mas semangatnya oplosan mas. Mas enak gue PA mas. Tapi gak sido-sido. Astagfirullahaladzim, mulai ini mesti gak mungkin ya, gak mampir ya. Mesti siti-siti, kayaknya ini kopi ya. Astagfirullahaladzim. Pasangan gak pakai kernet mas? Gak mas, aku diri. Namanya single fighter mas. Usuk pakai tisu. Umur sampai apa sih? Tisu magic gue. Itu lah basah mas. Basah mas. Terus? Terus. Mas turun terus. Pakai lap sing ungu. Jalan. Ini oh, ya. Bedanya ini lawas ini nyar. Berarti warnanya enggak anu mas ya, enggak ngurus ya. Enggak ngaruh warna mas ya. Enggak ngaruh. Yang penting sing satu kering, sing satu basah. Iya. Sing satu ini nikmat. Enggak ngaruh sama saya. Enggak ngaruh mas, sama ngomong sing jelas mas. Enggak ngaruh. Sing sarung. Sarung. Ya kok sarung, mana besok lah. Setelah proses pengerjaan yang cukup lama, mobil bekas ini menjadi lebih wah. Bisa kita lihat bagian eksterior yang tadinya cukup kusam ini menjadi kinclong dan nampak seperti baru. Dan seperti inilah kondisi interior sebelum proses detailing. Sangat-sangat speechless dengan keadaan sebelumnya. Tapi setelah melalui proses pembersihan yang cukup panjang, hasilnya mantap. We'll be right back.
lalu kita fogging AC pada interior mobil untuk membunuh bakteri dan sterilisasi di kabin mobil. Kita bikin segar interior mobil ini demi kenyamanan berkendara. Oke, terima kasih banyak kepada pemilik mobil Innova X Tambang ini yang sudah mempercayakan pengerjaan mobilnya kepada kami. Semoga Anda puas dengan pelayanan kami. Dan juga untuk pemirsa di depan layar, terima kasih atas perhatiannya untuk menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan komentar. Karena kritik dan saran kalian begitu berharga untuk perkembangan serta kemajuan workshop kami. Sampai jumpa di project berikutnya. Info. Infonya alhamdulillah, Mas. Padang, Mas. Padang. Oke.